Iya. Dessertnya sepertinya enak. Kita cobain ya. Ini kayaknya full coklat nih. Terus ada kayak krim, di atasnya krim apa nih? Tahun ini agak sedikit berbeda sama pengalaman gua tahun lalu. Kalau tahun lalu itu gua bagi ziarahnya itu berbarengan sama Raudonya. Jadi begitu keluar kita sembari melewatin makam Rasul. Kalau ini kita aksesnya berbeda. Sekarang abang mau berbagi, aku mau minta roti. Makasih. Kasih dong kakak. Abang Fatih, bobo terus ya sampai pagi ya. Abang bangun aja. Iya. Si Bunda yang ngajak main. Guys. Masya Allah. Sayang, kita harus punya rumah. Presiden Suci. Real Suci. Kita harus punya rumah di sini dan sayang. Bagus. Aku kayak gini desainnya. Punya rumah di sini ya. Ini kita bisa ajak keluarga nih guys ke sini guys. Iya. Untuk mampir main sini. Di kamar utamanya. Berkunjung doang. Insyaallah. Ini abang puas lagi. Ini rumah katanya Ncus. Bukan hotel. Banget ya punya rumah di sini gitu, tapi segini Amin. Aja. Segini aja. Satu lagi di sebelah sana. Iya. Oke, ada dua kamar di sini guys. Terima kasih Lananya. Ini kamar utamanya masuk kiri. Ini kamar dulu deh. Kamar mandi, kamar mandi. Isinya banget, masya Allah. Coba. Sayang, ya cukup bisa tidur di sini aja. Aku tidur aku ketabusan. Ayo turu aku. Ini langsung kelaparan Masjid Nabawi. Masya Allah. Kamar mandinya di sini. Kamar mandinya di kamar sendiri, tau gak sih kayak? Lebih dulu banyak amat. Duh ini apa seneng mulu nih. The best, gokil. Kita dikasih royal suite room guys. Ruang tamunya gede banget. Kenapa dia gede banget? Ini gue bisa main bola kan di sini. Kami cuma pakai untuk tidur doang ya di sini ya. Mungkin kami mau ngubungin keluarga untuk mampir kali ya main di sini ya. Apa benar apa nih? Ini kamar mandi apa nih? Di jacuzzi gak? Selamat datang di rumah kami. Ini loh rumah kami. Rumah ya kecil sih, cuma sederhana sih. Cuma kami tetap bersyukur aja. Abang siap-siap. Bentar. Duh. Bina, nanti ada. Di sini deh. Aku ada di Medina. Ada. Di aja ya. Ini boleh. Abang tuh enggak boleh takut. Bapak tuh baik orangnya.
strawberry saya. Bapak. Iya, Bapak boleh, Bapak. Oke. Okay. Udah ini aja, bisa itu aja. Nih. Manis ya, jadi dessertnya tuh, waduh, nggak terkalahkan. Jadi banyak banget pilihan dessertnya. Ada cake-cake gitu. Tapi sih gue belum pernah nyoba. Tapi ini sih kayak jagoan sih. Melihat tadi di sana udah pada habis. Jadi kayak banyak orang yang memilih untuk ini nih, si ini. Nih. Tapi penasaran. Nanti kita cobain ya, rasanya seperti apa. Nanti kita review dessertnya. Sepertinya enak. Kita cobain ya. Ini kayaknya full coklat nih. Terus ada kayak krim, di atasnya krim apa nih? Karamel gak sih? Kadang banget sih. Dia tuh kayak brownies, cuma dia tuh kayak brownies, cuma empuk banget, lembut banget. Terus ini kakak gak tau krim apa nih? Pokoknya krim dari sini yang membuat rasanya ini lebih manis. Karamel kayaknya. Ini apa nih? Buah apa? Kalau di GD namanya cacamet. Ini apa nih namanya? Red velvet. Iya red velvet. Cuma apa ini? Apa ini? Ya mirip red velvet. Ini apa nih? Irfan Farhad Muhammad Rizki. Oke, itu apaan? Ini serum kopi ya, enggak pakai kopi ya, enggak Rizki. Rizki. Ayah, seusuran. Anda fee ada fee 14. 4. Masuk. Enggak bisa lagi. Kita enggak antri lah. Serius loh. Kita enggak antri. Ini apa sih pada pakai apa sebenarnya? Hah? Ini kita kosong yang kita. Ini orang gini, kita antar loh. Insya Allah. Masya Allah, dikasih kemudahan hari ini. Alhamdulillah. Masya Allah teman-teman. Ya langsung loh. Kita langsung loh. Tidak ngantri kita. Kasih kemudahan. Masya Allah. Langsung kita alhamdulillah. Alhamdulillah. Kok bisa ya? Alhamdulillah guys. Kita habis asar tadi. Terus harusnya enggak? Antri Raudo tuh panjang banget guys. Ini kita dipermudah banget. Terus langsung masuk. Temannya bang? Temannya? Baru kenal, baru temenan. Sama-sama Indonesia. Indonesia. Pakistan. Saya tinggal di Malaysia. Oh. Malaysia. Sama-sama. Belajar dari siapa? Malaysia. Oh, ini orang Malaysia. Orang Pakistan. Pakistan. Tinggal di Malaysia. Tinggal di Malaysia. Malaysia. Guys, alhamdulillah selesai kita ibadah raudhonya. Tadi kita dikasih kemudahan, dikasih akses cepat
kita fast track tapi bukan fast track teman-teman ya. Ini karena tidak ada fast track kan di sini nih. Alhamdulillah lagi. Terus tadi kita yang dan kita ibadahnya juga termasuk yang paling lama lagi ya. Iya, di dalamnya alhamdulillah. Alat begitu di dalam. Pakai trik sujud. Cuma memang tahun ini agak sedikit berbeda sama pengalaman gua tahun lalu. Kalau tahun lalu itu gua bagi ziarahnya itu berbarengan sama Raudonya. Jadi begitu keluar kita sembari melewatin makam Rasul. Kalau ini kita aksesnya berbeda. Jadi kita keluar dulu dari Raudonya. Habis itu kita masuk lagi untuk spesial khusus untuk ziarah. Lewat pintu Babu Salam. Masuk ya. Spesial untuk ziarah makam Rasul. Tadi Bapak juga tadi nangis-nangisan kayaknya. Insyaallah. Alhamdulillah. Karena memang manusia kan yang enggak luput dari namanya kesalahan teman-teman. Apa? Antum dapat banyak rokaat itu. 8 rokaat. 8 rokaat tadi. Masyaallah. Antum tarawih di dalam. Yang lama witir ya, 1-3 ya. Iya. Alhamdulillah lancar. Habis ini kalau nanti ini ya cewek-cewek. Akhwatnya. Akhwat malam. Jadi kalau cewek sama cowok itu selalu dipisah ya masuknya ya, Ustaz ya. Kalau cowok di jam-jam berapa aja, Ustaz? Kalau cowok kapan aja? Jadwalnya dari malam sampai subuh. Dari malam sampai subuh. Terus dari batas zuhur sampai mau maghrib. Biasanya juga bisa dua kali, cuma katanya pemerintah Arab Saudi mengganti peraturannya. Tadinya kan biasanya pakai aplikasi nusuk tuh bisa sekali lagi. Nah sekarang diganti peraturannya jadi satu tahun hanya satu kali. Oh gitu. Tapi untuk cowok lebih berkali sama sholat ya? Iya. Jadi cowok tuh bisa dapat 3 kali sholat tuh. Iya. Bisa dapat maghrib, asar sama subuh. Iya. Kalau saya tahun lalu tuh alhamdulillah tuh. Pas jadi kita ngantri berdiri lama kan dari jam 2 kalau nggak salah sejam ngantri, ngantri panjang banget. Tapi begitu kita masuk pas banget azan. Jadi pas sholat di Raudhah. Jadi kita sholat di Raudhah. Itu berapa 40 menit ada di Raudhah? Iya. Bahagia banget. Lama, lumayan. Jauh. Gitu. Bareng sama Besuki tahun lalu. Seperti biasa teman-teman Madinah tuh ketika bulan dingin ya winter memang sejuk banget ya udaranya. Kalau tapi jam 2 terik banget. Iya, kalau subuhnya tuh 8. Subuhnya 8 derajat ya. Derajat. Tapi Mekah enggak sedingin ini tau. Iya. Beda. Mekahnya beda. Enggak dingin malah. Enggak dingin malah kan kalau Mekah. Mekah panas. Kalau panas. Saya tahun lalu tuh pas di Madinah enggak kaget, Pak. Karena Madinah dulu merasakan dingin dulu baru di Mekah agak hangat. Hangat. Nah, kalau di sini Mekah dulu agak hangat. Baru sini dingin banget rasanya. Berasa ya. Dari kereta nih ya, dari kereta udah dingin. Yeah. Kirain AC doang ya masuk ke keluar kereta. Ternyata udaranya ya. Udaranya lebih. Nanti kita mau ketemu sama teman kita juga, guys. Sama Ilmi ya. Kapten ya, sang kapten ya. Hai, ayo sini bang. Hai kakak, gimana? Hai kakak. Okay. Dan nama siapa abang? Tulah sana. Tuh kakak. Temannya. Hai. Sekarang abang mau berbagi, aku mau minta roti. Makasih. Kasih dong kakaknya. Bagi dong bang. Minta dong bang. Makasih. Are. Ada kakak cantik itu. Hai. Kasih kis. Mana kisnya? Hai, tidak.